Halo sahabat tutorial. Edisi kali ini kita akan bahas tentang cuplikan video YouTube yang ada di beranda channel YouTube kita. Salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan personal branding dan menambah jumlah penonton dan subscriber. Ingin tahu caranya? Yuk, inilah selengkapnya. Yo 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 yo, selamat datang di channel tutorial Ayah. Di sini tempat berkumpulnya para youtuber pemula. Terima kasih buat semua yang sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seputar tutorial YouTube dari channel tutorial Ayah. Edisi kali ini kita akan share tutorial cara setting cuplikan video YouTube di beranda channel YouTube yang kita miliki terbaru 2021 agar jumlah sub dan views terus meningkat. Sebelum berlanjut perlu diinformasikan bahwa di channel tutorial ayah ini terdapat banyak sekali tutorial dan panduan seputar YouTube. So, buat kalian yang ingin menjadi konten kreator atau malah sudah memulai sebagai youtuber pemula, nggak usah ragu langsung di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi penting dan menarik seputar tutorial YouTube. Oke sahabat tutorial tetap stay tune di sini sampai selesai biar nggak salah paham sebelum kita lanjut ke tutorial cara setting membuat cuplikan video di beranda channel YouTube kita yuk kita bahas dulu apa itu cuplikan apa saja manfaatnya biar kalian semakin bergairah untuk setting cuplikan video di beranda kalian biar channelnya makin ramai dan makin banyak pengunjungnya Cuplikan video di beranda channel YouTube yang kita miliki adalah pratinjau tentang channel YouTube kita sehingga dengan demikian penonton tertarik untuk menonton dan subscribe. Cuplikan video ini seperti hanya cuplikan film. Bagaimana caranya dengan cuplikan itu biar penonton tertarik dan penasaran dengan YouTube kita? Pada intinya, cuplikan itu akan membuat channel YouTube kita lebih profesional, personal branding yang lebih bagus, sehingga dengan demikian dapat mendorong jumlah subscriber dan meningkatkan jumlah viewer. Oke sahabat tutorial nggak usah pakai lama kita langsung aja ke tutorialnya untuk menata cuplikan ini kita harus masuk ke YouTube studio kita bisa versi desktop ataupun versi ponsel setelah kita masuk ke YouTube studio channel yang dimaksud scroll ke bawah aja dan kita pilih penyesuaian dan klik tata letak langkah selanjutnya adalah klik tambahkan pada kolom cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe sekedar informasi ini dimaksudkan untuk penonton yang belum subscribe agar segera subscribe karena tertarik dengan cuplikan yang kita buat dan kemudian kita akan diarahkan ke video mana yang akan digunakan sebagai cuplikan sekedar saran yang terpenting video yang viewernya banyak dan mewakili representasi channel YouTube kita karena cuplikan ini yang merupakan personal branding yang dapat mempengaruhi minat penonton untuk subscribe channel kita Sahabat tutorial ayah, selanjutnya klik "tambahkan" di kolom video unggulan untuk subscriber yang kembali. Yang nantinya cuplikan video ini akan berorientasi kepada subscriber lama untuk menonton kembali. Setelah itu, langsung saja klik "publikasikan". Dan kemudian tampilan branded channel YouTube yang kita miliki pun telah berubah, kini menjadi lebih keren dan profesional. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di edisi tutorial berikutnya.